Rasakno piye rasane yo. Cas tenan. Hebat sopere iso nyoper iki. Oh, ada ininya. Di rodae ku enek pembatas ini. Keren. Perek wedi gede ya. Cas. Yo unit baru. Sani. Pere ngeri kau wedi. Ini di res area 163. Oh, ini langsung disekle ya oleh Bea dan Cukai. Dan juga dia oleh negara kayak perusahaan punya negara kayaknya. Mau dibawa ke tambang yang dinaungi oleh negara tuh, ini perusahaannya apa, ini nomornya, nama Norman DB NIP 9990. Guys, ini nggak tahu ini mana ini sana ini. Nanti tak pelajarinya di Google, produk mana. Dan ini saya lagi di rest area istirahat bawa buah naga. Kemarin saya bawa yang 2012,
Senen Rawit 2 dan ini saya yang bawa Senen Rawit 1. Kemarin trouble jadi tak pok, saya pakai ini. Dan ini kita lagi apa ya, terharu dan sangat istri micrit. Nah, jadi jangan merasa berbesar hati ya toh. Di atas langit masih ada langit. Jadi selalu merendah sampai jangan sampai orang lain bisa merendahkanmu. Oke, jadi gitu katanya Dawe Gus Miftah. Oke, tetap semangat, optimis demi kebaikan. Suarane lho seneng ya, halus. Filternya gak wedi guys. Klaksonnya tapi kayak ya lah Mercy kok. Jero kabine ya ombo. Oh, filter udara ya gak wedi. Radiator apa AC ya? AC kayak ya. Enak rek. Iya AC kayak. Wow, dilengkapi audio power lengkap, mantep. Oh naiknya knalpotnya stainless ya, awet. Sasisnya wongkol. Ini langsung tambang ini. Mantep. Tanya tambang yang lokasinya sulit-sulit untuk dijangkau dengan puso-puso itu. Pakainya yang ini. Bannya ukuran 14.00R25. Gede berarti. Depol. Oke, jadi begitu. Ini saya perjalanan ke Palembang, bongkar Jakabaring. Oke, semoga bermanfaat informasinya dan bisa jadi inspirasi dan bermanfaat buat semuanya. Jadi jangan lupa komentar apa yang harus saya lakukan, buat video apa. Jangan sungkan-sungkan. Oke. Semoga bermanfaat. Oke, sekian. Dan saya mau mandi dulu ben ganteng. Oke, begitu. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga keselamatan. Pegel ya leren, gak usah dipeksa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.